Hello and salam. Hari ini aku nak tunjuk macam mana cara-cara untuk menyediakan output daripada drum VST, menjadikan drum tu individual dan mudah diproses. Sebelum aku memulakan programming sama ada menggunakan MIDI keyboard ataupun hanya menconteng, aku akan pilih dulu drum set ataupun akan memilih setiap individu drum yang aku perlukan supaya ianya bersesuaian dengan lagu. Mari dengar apa yang aku dah program. Kita boleh juga membuat balancing daripada mixer yang disediakan di dalam Superior. Tetapi untuk aku ini agak leceh kerana kita tidak dapat meletakkan reverb, hanya boleh EQ ataupun compress. Proses ini juga boleh kita lakukan sebagai persediaan sebelum kita render drum kita menjadi audio. Cara paling mudah untuk kita mengasingkan setiap drums di dalam Superior ini adalah dengan mengassign setiap output yang berada di belah bawah Superior ini ke output yang kita tentukan di DAW. Contohnya seperti snare ni, aku akan select track dan kemudian assign outputnya ke output 3 dan 4. Kemudian di DAW, aku akan buka satu audio track baru, kemudian akan assign inputnya ke Superior output 3 dan 4 supaya ianya sama seperti output yang kita telah set di Superior. Aku namakan track ni snare top. Aku juga suka jika snare bottom aku berada di track individual. Assign kepada output 5 dan 6, tambahkan audio track di DAW, kemudian assign inputnya ke output 5 dan 6 Superior. Ini untuk memastikan ianya senang untuk kita EQ kelak. Seterusnya kita akan beralih ke track hi-hat output 7 dan 8. Proses yang sama, tambahkan audio track, assignkan input di DAW ke 7 dan 8 output Superior. Jangan lupa untuk namakan track supaya kita tidak keliru nanti. Selalunya untuk toms, kerana ianya banyak, aku akan select semuanya dan assign setiap individu track tom-toms tersebut ke stereo output yang aku kehendaki. Kemudian lakukan proses yang sama di DAW. Untuk track sebegini, pastikan anda telah pun melakukan semua panning di Superior. Output 11-12 aku akan assign untuk overhead. Okay, input Superior 11-12 overhead. Aku akan lakukan proses yang sama untuk baki-baki track yang lain seperti ambience. Kadang-kadang ada drum set yang ada ambient far, ada ambient close, ada ambience mid. Jadi, mengikut kesesuaian lagu, aku akan assign setiap individual ambience tu ke output yang diperlukan. Proses terakhir adalah untuk memastikan setiap output yang kita hantar tadi berada di channel input yang betul di DAW. Ayuh, jom kita lakukan balancing. Sekarang kalau kita perhatikan di DAW, kita telah pun ada beberapa track yang rupanya sama seperti mana jika kita merakam drum live. Langkah seterusnya adalah untuk memastikan kita berada di gain yang baik. Di -7 hingga -5 dB. Cukup cantik level tu. Sekarang kita beralih ke snare bottom. Ingat, untuk benda-benda kecil seperti snare bottom, hi-hat atau ride, kita tidak perlukan gain yang tinggi. Cukup-cukup ada level dah baik. Ingat, lagi besar bunyinya, lagi berat bunyinya, makin tinggi RMS akan terjadi. Untuk tom-tom, selalunya aku akan average antara -5 hingga -3.
seterusnya ambient. Sekarang aku akan buat sedikit rough balancing. Mulakan dengan overhead dan kick. Jadi lebih kurang macam itulah aku atur bunyi drum programming aku untuk memudahkan kerja-kerja berikutnya. Harap dapat membantu. Bye-bye.